Ken Dedes dianggap sebagai nenek moyang bagi para raja yang memerintah di Jawa, termasuk garis keturunan Wangsa Rajasa yang berkuasa dari Singosari hingga Mataram. Selain dikenal karena kecantikannya, Ken Dedes juga dianggap sebagai leluhur dari terah yang berkuasa ini. Dia adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pertemuan pertama Ken Arok dengan Ken Dedes terjadi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di mana Ken Arok terpesona melihat keindahan betis Ken Dedes, yang kemudian membuatnya jatuh cinta.